persiapan berangkat menuju ke Pantai Lapin. Di arah sana. Ini arah ke Pantai Ketapang, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu beli sini kita. Pas view pantai itu. Ada apa-apa kita kan. Bisa minat. Ini dari Huda ya. Udah dekat ke Pantai Lapin sana. Ini kalau kita ke kota bisa juga lihat sini. Ini jalan balik. Wah, ini mau ke pelabuhan juga ini. Kita beli gorengan dulu di sini ya. Ada jual lontong juga. Insyaallah. Berapa gorengannya? 1000 satu. Lontong. Kita belok kanan ya. Belok kanan kita lagi. Ini simpang tiganya. Orang sana ke Pantai Lapin. Kita kanan, Sat. Oke, kanan. Oke. Assalamualaikum ya dia. Dan ini nama insyaallah lah. Makam Putri 9 itu ya? Iya, di sini ada Makam Putri 9. Oh, di Dumai Makam Putri 7 ya? Putri 9, hilangkan putrinya jadi 9. Tambah Sei, Sungai 9. Desa wisata ya. Di Dumai ada Sei 9 ya? Oke. Ya, sedih mana jalannya? Mendung. Pas lah. Anak-anak mandi kan, mandi di laut, mendung-mendung. Aman, Zat. Semoga saja. Di laut. Itu pemisang. Ada kita. Allah Akbar. Itu udah kayaknya ada aspal itu. Ya? Udah sampai kayaknya. Udah lah, udah dekat ini. Kita akan cek Pantai Lapin dulu ya, apakah ada anak-anak santri. Oh, ini gerbang ya. Selamat datang di Tanjung Puna, Kecamatan Rupat Utara. Oh, mantap. Ya, masih belum jumpa jalan aspal ya. Tapi jalannya cukup mulus. Lari-lari 60 masih bisa lah. Bisa ya? Bisa. Cuman karena kondisi 40 hujan lah. Ya, 40 jadi lah. Lubang-lubang berisi air, jadi kita khawatir lubangnya dalam. Udah beberapa kali kita memuncratkan air yang begitu dahsyat tadi. Oke, ini dia. Kita jumpa jalan aspalnya ya. Berarti sudah bau-bau dekat ini. Yang tahu ini daerah durian yang ada di Rupat ini kampung durian di mana gitu. Biar kedepannya kita bisa jalin kerjasama ya bisnis. Apa ada? Lato-lato. Tanjung Lapin. Oh. Ah itu dia ada nampak. Oke. Okay. Ini. Ada apa nih gerbang ini? Lapin gak nih kak? Oh iya ini gini. Tidak jauh ya. Ketapang nggak lewat. Kita mau ke, ada juga penginapan nih Sri Lapin. Tapi belum sempat kita review karena belum nginap. Oh ya, kita masuk ke Pantai Lapin. Oh ini ada apa ya? Di sini ada penginapan apa ya? Ada nih. Yang tadi kan itu tulis depannya. Ini penginapan Sri Lapin. Kapan-kapan kita review lah. Ada AC-nya ya. Hasilnya dapat sarapan pagi itu nampak ya, kayaknya dapat itu, cuman tidak dapat view laut ya. Ini balai benih ikan pantai sini. Oh, balai pembenihan ikan. Nah, tambak udang ada. Oh, ada tambak udang juga sana guys. Masya Allah, Allah. Ya, luas ya, berapa hektar nih tambak udang? Bisa beli udang langsung nggak ya? Bisa lah, tapi partai besar lah. Partai besar itu kayak anak-anak tuh, anak santri tuh. Mana? Itu tadi kayak kemungkinan ya.
terkejut nggak orang itu? Kejut lah, cuma nggak sampai gak pengsan. Nggak mau update status nih. Kenapa? Nah, lagi kita akan sampai. Kemarin tujuannya ke Pekanbaru. Oh. Capek badan awak kan, tapi sampai rupet pula. Capek badan ini rupet. Emang capek kan? Iya. Karena kan kosong langsung kata rumah. Ustaz. Oh iya itu mobilnya itu. Saya. Mobil Ilham kalau nggak salah, warna merah itu. Kalau nggak salah itu mobil Ilham. Itu opletnya. Halid. Kok ada akhwat itu? Iya, di santri-santri kita itu. Orang ini bawa akhwat juga? Istri siapa itu? Itu monyet kita. Oh, ada. Monyetnya. Oh, bukan kira apa? Orang camping. Mana? Ikan danar nih. Danar. Orang camping, Kak. Orang camping. Tuh ada. Assalamualaikum. Ya, kita sudah sampai, insya Allah, tabarakallah. Sampai. Nggak sabar. Assalamualaikum, Bu. Mana? Sana mobilnya? Mana, Zat? Ini lah mobil orang itu. Kok ada mobil orang itu mana? Ini lah mobil orang itu, Kak. Itu kan mobil orang itu. Rahim, saat ini kita berada di Pantai Lapin, ya. Itu ada musolanya. Sana tempat makan-makan, ada jualan. Ada kata-kata ya. Kalau bisa pak, kata-katanya yang Islami lah. Welcome to Lapin. Yang barunya. Pagi hari ini lagi mendung dan gerimis. Sana pulau Malaysia, air sepertinya akan kembali naik. Ini tempat kemahnya ya. Sana pakai terpal. Itu sendal siapa tuh, dua itu terapung. Ya, ini mudir kita yang multifungsi ya, multifungsi. Multi talent ya, mudir kita ya. Abu Goni. Masyaallah, airnya cantik ya, warna hijau. Oh. Ini pasirnya asli ya, bukan timbunan. Oh, masyaallah. Ini anak-anak santri MJ Putra ya.
Ini Akbar. Akbar. Kirim ke grup nanti nih. Ini kita menunggu Ustaz Suryadi ya, season 2. Man fahima fahima, man lam yafham natruku. Ini anak mudir yayasan nih. Ini Ustaz main bola bisa nih Ustaz? Bisa. Ada bola itu kayaknya tuh kedai-kedai itu. Mungkin karena belum buka aja itu. Biar aja lah. Ya, ini siapa yang makan nih? Siapa makan nih? Siapa nama antum? Farhan. Farhan. Baca bismillah. Oke, kuat, pakai air tuh kan? Berapa pula pakai air bayar? Minta beli air. 2000 air. Enggak ada termosnya. Apa? Enggak ada. Buat air panas, Zat. Tempat-tempat buat air panas enggak ada deh. Oh, beli aja. Ya itu Farel ya, makan dia sana. Mantap kali bah, ngalahi bule dia. Airnya masih begitu. Ini mandir ya. Anak antum. Iya. Ini Ustaz Suryadi mau terbang ya ini. Mana dia Ustaz? Nah, itu Ustaz Sandi nih. Nanti Ustaz Sandi. Ayo Kang, mandi Kang. Mandi kita Kang. Ah, di situ ada komunitas kapsul, kapsul pula, kijang petak kayaknya itu. Mereka camping di sini, masya Allah ramai. Cuaca mendung tidak menjadi halangan untuk mereka mandi-mandi kah? Masya Allah, tabarakallah.